Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini udah 29 hari lagi menuju Ramadan. Udah persiapin apa aja nih? Kalau aku sih udah punya dan jatuh pilihanku pada salah satu salah satu kue buat lebaran. Jadi aku udah siap-siap dari sekarang nih. Aku udah dapat kiriman dari Nunenas dan kayaknya aku bakalan pesen lagi nanti buat kalau lebaran, walaupun nggak tahu ya lebarannya kira-kira masih pandemi atau enggak. Ini aku dapat kiriman dari Nunenas. Jadi 2 tahun yang lalu, sambil aku buka ya, aku mau cerita. Jadi 2 tahun yang lalu aku tuh emang beli sama Nunenas. Kenapa aku beli Nunenas? Karena waktu itu aku lagi pengen banget yang namanya diet, guys. Sekarang juga kayaknya tambah gendut sih, cuman maksudnya ini cocok banget buat teman-teman yang mau diet karena kandungan dari kue lebaran ini tuh beda banget sama kue lebaran pada umumnya. Nunenas ini tuh dia awalnya namanya Nenas Cookies, guys, tapi karena ditolak sama Haki karena ada nama yang sama, akhirnya dia berubah nama jadi Nunenas Cookies. Dan yang tadinya dia cookies biasa, sekarang dia berubah jadi cookies yang khusus prebiotik. Jadi dia mengklaim dirinya bahwa cookies yang dibuat oleh Nunenas Cookies ini adalah cookies yang healthy cookies. Coba ya, kayak apa nih sekarang packagingnya? Dulu dia ada furoshiki yang jadi dibentuk kayak beberapa paket, terus di dapat bonus jilbab sama bros. Nah sekarang aku nggak tahu nih kira-kira bentuknya kayak gimana. Cuman sih bocorannya, menurut mereka kayaknya lebih praktis kalau pakai hampers box. Jadi kalau teman-teman mau kirim buat saudaranya, kirim buat orang yang disayanginnya, bisa banget nih pesen di Nunenas. Di Instagramnya Nunenas, ada Nunasz official ya. Nah ini kita buka, udah mulai bisa kebuka. Packagingnya rapi banget, guys, tuh. Ini sebenarnya udah nyampe dari tanggal 4 Maret kemarin. Mudah-mudahan dalamnya baik-baik aja ya, karena ini dikirimnya langsung dari Bandung. Iya, official store-nya ada di Bandung. Dan aku sekarang pindah ke Depok. Jadi mudah-mudahan oke ya. Tapi buat teman-teman yang ada di Jabodetabek, don't worry, karena Nunenas mengklaim kalau selama masih di Jabodetabek atau di Bandung, apalagi sekitaran Bandung, itu masih masuklah jangkauan kirimnya dari Nunenas. Ntar ya, aku pelan-pelan banget nih biar nggak ke robek. Oke. Wow, sekarang dia bikin kayak gini nih, Nunenas, kelihatan kan? Jadi dibikin box kayak gini dan ada sahabat gaya hidup sehat. Oke deh, dan dia mengklaim dirinya menjadi prebiotic cookies atau healthy cookies. Kenapa healthy cookies? Karena isinya itu emang sehat banget. Di dalamnya ada tepung mokaf. Jadi dia bikinnya tuh pakai tepung mokaf yang gluten free gluten free atau nggak pakai gluten, nggak ada glutennya. Udah gitu dia pakai margarin yang rendah lemak. Terus dia juga ada ekstrak ganggang merah. Nah, itu dia tuh. Ini ternyata rapet banget, guys. Aku mau buka jadi takut robek. Dan beberapa yang lain-lainnya yang tidak disebutkan. Hanya 4 itu tadi yang disebutkan. Kita lihat dalamnya. Mudah-mudahan nggak hancur ya. Ini beneran baru aku buka loh. Coba kalian bisa cari juga di Shopee Nunenas. Harganya itu kisaran Rp120.000 sampai Rp160.000 aja. Termasuk murah ya untuk ukuran kue lebaran. Udah gitu dia punya dua macam toples. Toples reguler dan toples yang jumbo. Nah ini kayaknya toples reguler dan... Aduh, aku tuh kalau makan Nunenas tuh rasanya nagih-nagih dan pengen lagi. Lihat tuh, bener-bener dikasih jagaan sangat super safety. Jadinya insya Allah mudah-mudahan ini gak akan
apa namanya, ambiar ya. Tuh, packagingnya enak banget, bubble wrapnya banyak, bubble wrapnya banyak. Dan aduh, aku pengen cepet-cepet makan, tapi ini kenapa halangan dan rintangannya kok banyak banget gitu loh. Bentar ya guys, ini OMG. Tapi ini keren banget sih, New Nenas ini awalnya dari tahun 2014 guys bikinnya. Yang punya itu namanya Mbak Nena. Mbak Nena ini selain usaha cookies, dia juga ternyata adalah apa namanya, trainer story, buat apa sih, makanya buat bantu jualan. Dan dia adalah mendampingi UMKM di Bandung, Bandung Juara. Wah, ini dia nih. Ops, kebalik. New Nenas Prebiotic Cookies. Oke. Ternyata aku dapat 4 macam nih. Wah, alhamdulillah enggak hancur ya cookiesnya. Aku tuh suka banget kastengel, tapi kayaknya aku dapatnya bukan yang kastengel, dan kayaknya bakalan beli nih yang kastengel. Karena enak banget kastengelnya. Ini aku buka ya, dan dia udah ada nih, dia udah lengkap semua dari halal BPOM, dari halal MUI-nya, terus udah gitu dari BPOM-nya, PIRT-nya juga udah ada. Nih pokoknya udah lengkap dan udah legal dan sudah terbukti kehalalannya. Oke. Masih banyak ranjaunya, guys. Sabar ya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ini adalah hal yang paling menyebalkan saat membuka toples lebaran. Selotipnya banyak. Tututurut, masih ada lagi. Oke, sambil coba aku buka lagi, aku mau sharing lagi tentang New Nenas ini. Jadi New Nenas ini mengklaim dirinya berubah nama itu di tahun 2018. Tadinya Nenas Cookies, tapi karena ternyata nggak lolos di Haki, di Badan Haki, jadinya dia merubah namanya menjadi New Nenas Cookies. Jadi nu kalau bahasa Sunda itu kan nu yang punya gitu ya, berarti nu nena yang punya nena cookies. Nah, jadi namanya New Nenas Cookies gitu. Oke, akhirnya aku berhasil. Apa nih isinya nih? Tuh lihat nih, masih lama kode produksinya, ada kode expirednya, lengkap deh pokoknya, nggak bakalan kecelek karena ini bukan produk abal-abal. Dan cocok banget buat kamu yang lagi diet karena kelamaan di rumah makan mulu tapi pengen ngemil yang kayak ginian, bisa banget. Karena emang New Nenas tuh selalu memperhatikan konsumennya, dan dia berubah jadi aware sama kesehatan itu di tahun 2017 guys. Karena mereka pikir kayaknya masyarakat sekarang gak cuman mikir sehat, gak cuman mikir rasa makanannya aja, tapi juga mikir tentang kesehatannya. Oh, aduh, ada yang copot sedikit, gak apa-apa deh. Nah, gue lihat. Itu enak banget guys, bakalan lagi banget. Jadi ini yang pertama aku mau ngerasain. Sayangnya aku gak dapet katalog ya, sama tuh 2 tahun yang lalu aku dapat katalog, jadi aku bisa sharing sama teman-teman ini yang rasa apa dan harganya berapa. Yuk, aku coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Dalamnya tuh kayak ada kacang ya. Yang ini nih. Nih aku nyobain yang ini ya guys. Ini tuh dalamnya tuh kayak ada kacang almondnya. Mohon maaf ya kalau ada yang lewat, gak bisa diberhentiin juga karena aku syutingnya di kamar. Ini enak banget. Oh my god, gak cuman kacang doang, tapi ada cookies, ada kismisnya guys. Pokoknya ini wajib pesan ini mah. Itu yang tadi, dan ini sekarang. Tuh yang ini, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget. Ada kismisnya lagi di dalam.
bahaya. Ini enak banget. Suami aku suka banget kismis, jadi jangan ditaruh di meja makan. Nggak bisa awet sampai lebaran. Kayaknya besok juga udah habis nih. Oke, sekarang aku mau nyobain yang ini nih. Kalau nggak salah ini ada nama bon-bonnya gitu deh, aku lupa. Kalau nggak salah tahun kemarin begitu. Udah nggak punya lagi, boys. Ininya apa namanya? Katalognya entah udah kemana. Mungkin masih ada di kardus-kardus yang belum aku beresin itu. Nih, lihat nih bentuknya kayak tulang, tapi dilumurin coklat yang Bayangin gak sih? Bisa diet, tetap bisa diet, tapi bisa makan-makan enak. Cuman beli makanan Nunana Stephen aja. Dan ini yang satunya lagi. Sayangnya aku gak tahu namanya apa, tapi nanti aku akan cek, tanya di katalog, nanya sama mbaknya nih apa aja yang dikirim ke aku. Sumpah, tepungnya tuh gak berat, karena memang gluten free. Terus campuran keju parmesannya tuh berasa banget, rasanya enak. Nagi pasti ini, aku udah ngemilin lagi. Dan yang jelas ada ekstrak rumput lautnya, pakai menteganya yang lemaknya gak lemak jenuh. Pokoknya ini recommended banget. Buruan aja kamu cari di Instagramnya, nanti aku tulis di link description box. Ada Nunana's Official. Nanti kamu bisa pesan di situ. Harganya dari Rp120.000 sampai Rp160.000 aja. Murah, meriah, dan sehat. Jadi, walaupun lebaran makan banyak cemilan, tetap sehat dengan Nunana's Cookies. Healthy Cookies. Sampai ketemu lagi di review makanan selanjutnya, guys.